Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat saya TV yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang hadis-hadis pendek yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan untuk teman-teman sekalian. Namun sebelum itu teman-teman, di sini ada sebuah kamera eksternal. Jadi kamera di luar handphone ataupun di luar laptop. Jadi teman-teman yang suka zoom meeting ataupun yang menggunakan kamera luar yang kameranya kurang baik bisa menggunakan Mixio F11 Pro. Nanti di deskripsi ada linknya teman-teman. Jadi ini kamera yang saya pakai sekarang ini. Dan nanti teman-teman bisa lihat kualitas ataupun hasil suaranya seperti ini. Kalau suaranya saya pakai handphone ya. Tapi kalau suara Mixio ini sebenarnya bagus juga, namun ada sedikit echo-nya, jadi ada gaung-gemanya sedikit seperti itu. Jadi saya pakai untuk suaranya pakai suara handphone. Tapi untuk kualitas kameranya saya lumayan lah, harganya cuma 200 ribuan. Jadi teman-teman yang mau beli Mixio silahkan saja di kolom deskripsi link pembeliannya. Jadi saya beli di Shopee teman-teman. Ya kita lanjut saja ke materi hadis selanjutnya dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Hadis yang selanjutnya itu di sini ada dua jenis dosa yang azabnya itu ditampakkan di dunia. Jadi gak nyampe di akhirat, di dunia saja sudah ditampakkan ataupun diperlihatkan azabnya ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hadisnya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Isnani yu'ajiluhumallahu fid dunya al-baghyu wa 'uququl walidain. Ini diriwayatkan oleh Rawahu Tabrani an Ibnu Abi Bakr. Yang artinya dua perkara yang azabnya disegerakan oleh Allah di dunia, yaitu zina dan menyakiti kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Jadi posisi orang tua kita yang dari kecil mendidik kita, orang tua kita ada dua ya, ada ibu dan ayah. Nah, posisi ibu yang sering dijadikan kita sebagai pelampiasan curhat ataupun apapun sering mengadu ke ibu. Lebih kepada sisi kelembutannya seorang ibu. Dan ayah lebih dari sisi ketegasannya. Jadi di dalam rumah tangga dua posisi ini harus saling mengisi. Kalau dua-duanya terlalu lembut, nanti anaknya juga kurang begitu menghargai ataupun menghormati orang tua. Jadi posisi ayah harus tegas, posisi ibu harus lembut. Jadi keduanya ini harus ada dalam keluarga. Kalau dua-duanya keras, nanti anaknya juga tidak nyaman di dalam keluarga. Mungkin itu yang saya rasakan. Posisi ayah dan ibu harus saling mengisi untuk kedua peran tersebut. Jadi kalau kita durhaka kepada orang tua, Allah mengancam bahwa di dunia akan disegerakan azabnya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua zina, apalagi karena dalam Al-Quran juga kita mendekatinya saja itu tidak boleh. Ataupun sangat Allah mewanti-wanti, apalagi mendekati sampai melakukan zina. Hindari dua ini kalau kalian ataupun kita semua tidak mau azabnya disegerakan oleh Allah di dunia. Jadi hadisnya seperti itu untuk materi untuk kali ini teman-teman. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita dijauhkan dari dua hal ini. Mudah-mudahan orang tua kita disehatkan, rezekinya dibanyakkan, dibarokahkan. Dan yang belum haji mudah-mudahan orang tua kita bisa haji dengan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.